Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan takziah kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan seluruh rakyat negara itu susulan kemalangan yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 pada 21 April lalu di utara perairan Bali. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian prajurit-prajurit dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mereka sabar serta tabah menghadapi ujian serta dugaan besar pada bulan Ramadan ini. Menerusi satu kenyataan, Baginda menyifatkan pemergian prajurit-prajurit kapal selam tersebut pada bulan yang mulia ini merupakan satu kehilangan besar buat negara Indonesia dan semoga pengorbanan mereka akan terus dikenang sepanjang masa. Semoga roh mereka yang terkorban juga dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Seri Paduka Baginda berdua juga mendoakan agar seluruh rakyat Indonesia kekal tabah dan diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian tersebut. Menerusi kenyataan itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin turut menyampaikan ucapan takziah Seri Paduka Baginda berdua kepada Duta Besar Indonesia di Malaysia, Hermono. KRI Nanggala 402 bersama 53 kru dilaporkan terputus hubungan pada 4.25 pagi Rabu lepas ketika dalam misi latihan penembakan torpedo di utara perairan Bali. Misi turut disertai 21 kapal Angkatan Laut Tentera Nasional Indonesia TNI, 5 pesawat tempur dan 1 kapal selam lain.